Hai, Assalamualaikum. Sekarang Nisa berada di booth Wiko pula untuk melihat dengan lebih dekat peranti terbaru mereka. Dan di tangan Nisa terdapat peranti Wiko WIM. Nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan menonton video ini. Peranti Wiko WIM ini mempunyai skrin yang bersaiz 5.5 inci, paparan AMOLED HD penuh. Kapasiti bateri sebesar 3200 mAh dan RAM sebesar 4GB RAM. Kapasiti storan pula sebesar 64GB dan peranti ini menyokong pengecasan pantas Qualcomm 3.0. Peranti ini dikuasakan dengan chip pemprosesan Qualcomm Octa-Core Snapdragon 626, mempunyai desain yang organik dan nampak moden, di mana ianya tidak begitu nipis dan tidak begitu tebal bagi pendapat Nisa. Melihat kepada rekaan fizikal peranti ini, ianya mempunyai butang home di bahagian hadapan dan di bahagian kanan terdapat butang kuasa bersama dengan slot untuk SIM card. Manakala bahagian kiri peranti pula terdapat butang kawalan untuk menaikkan dan merendahkan volume audio serta slot untuk memori card. Bahagian bawah peranti ini menyertakan dock untuk earphone, dock untuk pengecasan dan juga pembesar suara. Di bahagian belakang kita dapat lihat terdapat dual kamera di setiap satunya sebesar 13 megapiksel dan disertakan dengan flash. Kemasan belakang pula glossy dan juga mempunyai pelbagai pilihan warna mengikut cita rasa anda. Untuk kamera pula malangnya kami tidak dapat mencubanya kerana ia belum tersedia pada peranti yang dipamerkan di sini. Baiklah, itu sahaja mengenai Wiko WIM dari Nisa di Barcelona untuk Mobile World Congress 2017. Teruskan bersama kami di laman amaz.my dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!